Tapi ketemu tapi ada nggak size-nya bun? Oh iya. Oh iya bener. Itu celana kargo pendek nih ya. Ah dia suka banget nih. Ih banyak banget. Tidak. Akhirnya ketemu ya. Dia beli sepatu. Kenapa aku harus cari sepatu jauh-jauh? Beli semua size. Tapi selalu nggak ada gitu sepatunya. Habis. Gamut bun. Kemarin pas di Indo soalnya scan-nya mesti gede-gede gini. Salah. Pas turun serem. Tapi you doang loh yang tadi jatuhnya tuh berdiri. Yang lain duduk loh. Cici merinding bun. Karena ini kan pertama kali ikut competition ya kan, jadi jadwal gala dinernya kita ubah menjadi jadwal tempat Cici. Jadi pilihan mau main playground atau mau berenang, tapi Cici akhirnya memilih untuk main playground karena playgroundnya ini gede banget gitu ya kan. Tuh, ini bunda juga udah siap buat temen Cici main playground. Bunda kena climbing kan Ci? Enggak. Gak sekalian gue ya, ini mau olahraga ini. Ini kayak mau trampolin deh. Enggak dong. Oh, enggak dong. Bangga lagi enggak dong. Beda warna. Hah. Kelihatannya padahal kayaknya yang luas ya. Keren amat deh. Scan-nya. Kemarin pas di Indo soalnya scan-nya mesti gede-gede gini. Salah. Yang pas di Indonesia. Gue sering melakukan hal itu. Kalau pas yang di Indonesia dia gini. Udah keluar-keluar apa? Kadang masih salah scan-nya. Oh, ini bener-bener bener loh. Accurate. Lagi beli daleman princess. Kita ketemu sepatu yang dia mau. Ini. Tapi ketemu tapi ada enggak size-nya, Bun? Oh iya. Oh ini bener. Kayak sampai maksimal ukurannya Cici deh, Bun. Cici keren banget. Ini bisa nih ada size gue. Kayaknya itu udah size Bunda, bukan? Cici suka enggak, Ci? Ci. Celana kargo. Suka. Dari yang size Cici. Itu celana kargo pendek nih ya. Ah, dia suka banget nih. Ini banyak banget. Tidak. Akhirnya ketemu dia ya. Beli sepatu. Kenapa aku harus cari sepatu jauh-jauh? Beli semua size. Langsung telepon dulu size nya terakhir apa tuh. Beli juga deh size 31. Buat stok. Dia beli yang lebih dari sini. 29.30 dong, 31 gak usah gue beli. Iya, bener, 29.30 aja, Bun. Hah? 29 nih kita beli. Nanti Sun, Bunda akan kembali lagi kok. Soalnya Tiara bilangnya 28 malah. Udah, ini 29 beli. Mama tuh bukan yang mau boros. Aku tuh kayak berasa udah jarang banget beliin dia sepatu. Ya kan udah meminimalis banget beliin dia sepatu, baju gitu. Hanya kalau misalnya case, kalau dia lagi ada syuting, dia lagi ada apa, atau dia lagi mau belajar sendiri gitu. Tapi selalu kayak gak ada gitu sepatunya, habis. Gamut bun. Iya, kayak tiba-tiba mau pergi, kan ada kemarin baru udah gak muat bun, kayak masa sih, ya gak muat lagi, gamut dong gitu kan. Beli sepatu anak aja, satu anak segini. Karena benar-benar susah banget buat cari sepatu yang hitam semua kayak gitu tuh, itu benar-benar ada sebenarnya, tapi nggak ada yang ini ya kan, yang tali di tengahnya. Terus kalau misalnya kita kadang beli di online tuh kayak nggak enak gitu dipakainya, dia cobain tuh nggak enak gitu, kayak keras banget.
kasian juga kan dia pakai di sini kan berjam-jam kan. Kok yang pinggirannya putih enggak, Bun? Soalnya lucu. Ini enggak buat cici. Apa? Ya cici katanya enggak muat. Ini. Ya tiga-tiga enggak muat, cici udah harus cari yang di dewasa. Cici 3-4. 3-5. Coba cari. 3. 3 kata cici sempit. Jangan lagi kalau sempit nanti cici baru pakai sekali, dua kali udah minta ganti. Ini yang size 30 kali ya, biar beragam gitu ya. Lucu kan? Banget lagi yang pinggirannya putih. Iya, bagus banget ya. Iya. Kan 29-30 cocok lah ya, udah. Udah nih ya. Nih ya, sepatu yuk ya. Udah banyak banget mami ya. Ya kan? Nia banget nih. Nia banget nih. 134. Paling kecil. Jangan ngeliat. Eh, ini lu muat ini 170-nya? Kok gua enggak bohong? 134 tuh kegedean. Enggak ada lagi. Oh ini soalnya udah girls tuh Bun, udah 8 sampai 4. Ini kegedean kan? Belas. Pakai ini Ci, terus Ci. Cici gak mau ini? Iya Ci, ini satu set bagus sih begitu Ci. 6, 8, 8, 10. Sebenernya ini kan 5 mesti ya kan. Kegedean gak sih nantinya? Enggak lah Bun, ini ya, cepet besar. Cici kegedean gak ya? Enggak. Coba Ci nih ya, lihat ya. Ci, yuk mau lihat dulu kan nih. Yuk mau main trampolin, yuk mau naik yang ini dulu. Ini mau wahaya dong. Mau main apa? Pakai sepatu Ci. Oh, kalau mau trampolin enggak bisa. Yuk mau trampolin yang pertama. Trampolin sih enggak usah nanti. Iya, terakhir aja dia. Pas kaki gak usah ya? Antrinya lama lu Ci, bunda kasih tau. Bisa kok. Mendingan sambil di situ sambil ngantri. Sambil pakai sarung tangan ya sini. Ya boleh Cici duduk di lantai ini. Ci cepetan. Cepetan daripada Cici mikir terus ya. Ayo. Karena menurut dia kurang tertantang. Deg-degan atau gimana Ci? Oke gak Ci? Tadi pas jatuh, pas turun seru lah. Tapi you doang loh yang tadi jatuhnya tuh berdiri. Yang lain duduk loh. Iya. Ayo gak jadi naik high ropes? Belum bisa ya? Gak bisa, gak boleh. Minimal 155. Maksimum lah. Si Flying Fox sih kayaknya dari sini deh. Thank you.
1, 2, 3, 4. Tadi you naik crossroad, tadi you harus bawa sendiri. Emang itu gede banget? Enggak, bawa sendiri. Abis bannya? Itu naik sendiri bannya. Jadi you udah turun, terus naik lagi, bawa bannya? Iya. Kita capek naiknya ya? Kali. Ya pantas you capek 2 kali. Enggak, tapi seru. Emang yang maze you gak bisa? Hah? Yang maze? Mau ay. Kenapa? Itu kan you bisa lihat keluar. Baru yuk keliling satu gitu, coba Ci. Yuk sini, terus bolak-balik tapi sampai sana. Sambil loncat, sambil masukin. Let's go, Cici. Ayo, Cici. Kita lagi sulit. Berdiri, terjun. Naiknya paling atas dong, terjunnya yang atas satu lagi. Bisa. Cici merinding, Bun. Bisa. Coba Ci, bisa. Satu lagi Ci. Ayo Ci, bisa Ci. Langsung aja, langsung jalan Ci. Yaudah, ayo turun.